Halo Sobat Tempur, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya bro. Ya, rangkaian kunjungan kerja Menteri Pertahanan Republik Indonesia Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto ke sejumlah negara masih terus berlanjut. Kemarin, Prabowo Subianto menemui Menteri Pertahanan Republik Austria Claudia Tanner di kantor Kementerian Pertahanan Austria di Wina, Austria, Selasa, 20 Oktober 2020 waktu setempat. Pertemuan Tanner dan Prabowo bertujuan membicarakan rencana penjualan 15 unit jet tempur Eurofighter Typhoon milik Austria seperti dilaporkan media terkemuka Austria, Kronen Zeitung. Ya, pertemuan pada Selasa, 20 Oktober 2020 pagi diawali oleh penghormatan militer dari militer Austria kepada Prabowo. Kemudian dilakukan pembicaraan terkait 15 jet tempur Eurofighter Typhoon. Hari ini saya dapat berbicara secara langsung dengan counterpart saya asal Indonesia untuk pertama kalinya. Kami membicarakan ketertarikan Indonesia membeli Eurofighter Typhoon yang kami miliki, ujar Tanner. Ini merupakan titik awal untuk diskusi permulaan dalam level teknis lanjutnya. Di sisi lain, tidak ada pernyataan resmi dari juru bicara Menhem RI, Daniel Anzar Simanjuntak, terkait pertemuan antara Prabowo dan juga Tanner. CNBC Indonesia pun telah mencoba mengkonfirmasi Dubes RI untuk Austria, Darmansyah Jumala, perihal persamuhan itu. Ia berjanji akan segera mengirimkan rilis pers terkait momen tersebut. Satu hal yang pasti, perjumpaan dua Menhem kemarin merupakan puncak dari korespondensi yang dilakukan Prabowo sejak bulan Juli 2020. Dalam pemberitaan Kronen Zeitung, Tanner menyebut staf militer merekomendasikan agar pemerintah Austria memanfaatkan opsi penjualan apapun. Menurut Tanner, pemerintah Austria akan mengkaji penjualan dari sisi legal. Itu adalah tanggung jawab kami kepada semua pembayar pajak, ujarnya. Kronen Zeitung lantas melampirkan surat yang dikirimkan Prabowo kepada Tanner. Dalam surat tertanggal 8 Oktober 2020 tersebut, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya itu mengucapkan terima kasih atas surat yang dikirimkan Tanner tertanggal 4 September 2020. Surat itu berisi kesediaan Tanner menegosiasikan pembelian 15 unit Eurofighter Typhoon. Oleh karena itu, Prabowo mengungkapkan keinginan untuk melakukan conference call dengan Tanner. Saya akan berada di Wina, ibu kota Austria, pada 20 Oktober 2020 dan kita dapat menggunakan kesempatan itu untuk mendiskusikan isu-isu pertahanan yang menjadi perhatian bersama, tulis Prabowo. Menutup surat itu, Prabowo menyatakan kesediaan untuk terus memperkuat hubungan bilateral pertahanan antara kedua negara. Ex-Danjen Kopassus TNI Angkatan Darat itu pun yakin kalau kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Austria akan terus bertambah dan berkembang. Tanner merespon positif keinginan Prabowo ini. Ia mengaku sudah tidak sabar untuk menemui Prabowo waktu itu. Nah bro, jadi gimana menurut kalian? Silahkan kalian saling tempur sendiri di kolom komentar ya bro. Saya pamit undur diri, salam tempur.